Halo guys, welcome back to my channel Serat Sunda 766 Hai. Hari ini kita abang. Hari ini kita lagi di tempat keempat guys ya, di Pelabuhan Merak nih. Ada kapal ILS atau yang ILS Elisa atau Elvina nih guys, yang lagi bongkar di dermaga 4 Pelabuhan Merak nih. Dan di sini muatannya udah nunggu nih guys. Ada Scania dari BPM Transport ya, dan Hino-nya guys. Ini bongkarannya udah mulai mengalir guys, karena tadi kita baru dapat ya, telat dan tidak bisa merekam terlalu pas kapalnya sandar nih. Jadi kita langsung aja ke depan nih guys, sudah ada mobil-mobil tinggi nih ya, mobil tinggi dan alat berat guys di dermaga 4 guys. Ini bongkarannya juga udah tinggal dikit lagi, jadi kita tinggal ngerekam waktu muatnya aja nih ya. Banyak si Raja Gasruk juga nih guys, ada Raja Gasruk tuh dan si Raja apa ya, Raja Ngibul. Oke, yang belum share atau like dulu guys video ini guys, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, sedikit lagi nih motornya nih habis nih, si Raja Gasruknya mau ditarik. Ada Hino. Nah, si Raja Gasruk. Dua unit guys, bawa Toyota apa Daihatsu? Kayaknya bawa ini guys, bawa Daihatsu ya. Ini mau ditarik nih, ternyata ILS Elisa nih, yang habis dicet ya. Alunnya lumayan kenceng ya, goyang-goyang guys alunnya guys. Dan di kanan kita ada Duta Banten. Ada Duta Banten guys, baru bertolak dari dermaga 2 guys. Alunnya lumayan kencang nih guys. Alun bang ya? Alun. Tuh guys, Duta Bantennya ya. Oh siap. Siap abangku. Alon-alon. Iya guys nih, karena alun nih mobilnya jadi harus naik kapal pelan-pelan guys. Tuh kalau alun tuh teman bisa lihat tuh ya, kapal ini tuh terlalu goyang-goyang ya, nggak mau diem ya. Ini bawa Toyota nih. Tapi ini mah alunnya masih terbilang ya kecil lah ya, belum begitu parah guys alunnya guys. Rombongan si Raja Gasruknya udah dikirim ke kapal ya. Moga aman-aman aja nih guys yang naik kapal ya, nggak ada kendala dan nggak gasruk. Sama ini Toyota juga nih, Toyota Rush ya. Goyang guys kapalnya guys. Jadi ngabisin mobil yang di parkiran depan dulu. Habis mobil parkiran depan habis, baru dikirim ke antrian-antrian truknya ya. Gila guys, suasana di laut ya, cuacanya agak-agak bergelombang ya tuh guys. Alunnya pun di dermaga lumayan ya, kapal digoyang-goyang terus. Ini ada alat berat dari SEM alat beratnya guys. Yang bawa PT Retindo. Ini ada Putra Lintong mobil Medan. Ini teman-teman apal nih Putra Lintong ya. Muatan tambahannya lumayan tinggi ya, jadi mobilnya pendek terus muatannya tinggi guys. Mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Wah lumayan ngepres guys.
itu ngepres banget mobil yang nyangkut kayaknya, nyangkut. Tahan dulu bang, takut nyangkut bang. Masih 50-50 nih, kalau nyangkut dipaksain. Kayaknya dipaksain guys. Kayaknya mau dipaksa tuh. Dipaksa guys, ternyata dipaksa guys. Tahu lah, mudah-mudahan aman ya. Kena terpala. Terpalnya kena. Terpalnya kena guys. Putus, tambangnya putus. Nyangkut kena. Ini plat BB ya, dari Sibolga. Sama tinggi juga itu plat apa muatannya. Oke, dimundurin muatannya guys. Aduh, sobek terpala guys. Dipaksain ya, karena nggak ada kapal lagi ya. Kira dipaksain guys, nggak ada kapal lagi, nyangkut. Mudah-mudahan yang rusak tambangnya doang ya. Kalau sampai muatannya rusak, kasihan nanti supirnya kena klaim. Si bola. Ini truk si hijau lumut, si Tosca. Halo. Bawa multi flow. Ini pembangkit listrik guys, genset. Kalau enggak buat pompa, kayaknya sih buat pompa tuh. Bisa buat genset, bisa buat pompa. Tapi kelihatan dari corongnya tuh dia buat pompa ya. Karena itu ada pipa kayak valve-nya ya. Mobil Palembang dan mobil Padang guys. Mobilnya tinggi. Mana bang mobilnya bang? Yang ini? Yang BA ini? Ini tinggi nih soalnya nih. Tempat nyangkut ya. Tuh, ngepres tuh. Bawa drum. Oh, aman guys. Tinggal si ini nih, mobil BA Azaki Jaya guys. Azaki Jaya langsung dikirim. Azaki Jaya nih dari Padang ya, mobil Padang nih guys. Kalau mobil Padang begini, bempernya bisa diangkat, jadi turunin hidrolik ya. Ciao. Hati bang. Dikasih basuri cuy sama supirnya cuy. Mudah-mudahan gak nyangkut ya bang abis basuri. Soalnya yang kejadian kemarin abis basuri, taunya nyangkut keluar lagi. Harusnya sih aman ya. Aman ya. Iya betul, Azaki Jaya nama itunya, nama CP-nya atau nama perusahaannya saya enggak tahu. Wah, nyangkut yang ini tadi. Yang bawa drum nyangkut, guys. Mudah-mudahan enggak ada yang keluar ya hari ini mobil-mobil ya. Nyangkutnya tapi masih aman-aman aja ya, masih bisa dikendaliin. Maksudnya masih bisa dipaksa.
udah dimajuin nih trailernya guys. Tapi nggak tahu nih kalau udah maju itu bakal naik kapal atau enggak, kita nggak tahu nih. Retindo lagi yang dikirim, Retindo. PT Retindo ya. Kayaknya bakal lagi banyak proyek PT apa mobil merek SYM ini ya yang mau dikirim ke Sumatera guys. Mau dikirim lagi guys, mobil-mobil tingginya guys. Mobil-mobil ekspedisi tinggi-tinggi nih. Mobil Padang juga ya, Padang guys. Ya Padang. Oh satu partai guys, satu partai ini Padang juga nih. Arena Chopi. Masuk. Iya. Guys, dikirim lagi guys, mobilnya guys. Hah? Iya. Tuh. Satu masuk. Oh. Tuh. Ada pendeknya. Tuh jauh tuh. Ya masih ada jarak kan? 2 jengkal masih ada jarak. 2 jengkal ya. Ada truk Bonaharto, uzet namanya ngeri banget ya, Bonaharto. Ada Velena juga tuh yang Tosca tuh. Tapi ngirim dulu trailernya dulu nih. PT Retindo. Kalau ini BPM Transport. CMG ya. CMG muatannya aneh-aneh ya, alat beratnya guys. Tipenya aneh-aneh guys. Velena nih. Si Tosca. Putra Mandiri Pratama. Biasanya dia konvoy guys, tapi ini cuma satu unit doang yang maju ya. Kayaknya dia enggak konvoy nih. Kalau ini konvoy dia bisa barengan terus kalau nyebrang. Ditahan guys, karena depannya masih belum pasti naik atau enggak ya. Tambah lagi kapalnya goyang-goyang, alun-alun ya. Jadi kalau kita macet di ramdor kapal itu membahayakan ya. Memang bisa lihat tuh alunnya, bergoyang-bergoyang terus. Kapal dibikin gak mau diem ya. Ini yang bikin penumpang mabok tuh kalau lagi alun-alun begini guys ya. Kayak kita kayak diaduk-aduk di dalam mangkok. Oke guys, sudah dikirim lagi pelenanya. Pelena ini plat B, tapi yang punya kayaknya orang Padang ya. Kayaknya. Mobil Padang banyak banget nih mau naik kapal guys. Oke, udah ditarik. Oh, ada pelena lagi guys yang warna emas. Ternyata dia konvoy, cuman antriannya beda ya. Jadi dia maju, ini yang antrian pertamanya yang warna Tosca. Ini Padang juga nih, yang mobil tua-tua keladi guys. Oke, buset, libur. Lagi libur. Ayo, jiwa boleh. Mobil boleh tua, tapi jiwa muda. Asik. Di gaspol langsung ya, edan. Langsung di gas. Dikirim guys buat BPM Transport ya guys, sudah mulai dikirim, dimajuin ya. Karena dia nggak terlalu tinggi mobilnya. Mobilnya nggak terlalu tinggi, alat beratnya ini beda sendiri ya. Sama alat berat yang lainnya. Alat berat lainnya itu armnya itu set guys sampai ngacur ya ke atas ya. Kalau ini dia lurus ya, lurus membentang lurus.
aman ya, yang warna terpal biru aman, kayaknya nggak nyangkut. Ngepres ngepres dikit mah nggak apa-apa lah ya, yang penting jangan sampai nyangkut, sobek, waduh muatannya hancur, jatuh, itu parah itu, batal batal. Tuh Pelena yang Tosca, dan ada bis juga tuh, dua Putra Mandiri ya, bis langganan pagi guys, bis serangan Pajar. Bang, tancap bang, jangan pakai rem bang. Wait, ditahan lagi. Masih ditahan lagi guys. Ternyata belum sempurna parkir di dalamnya. Gas pak sopir. Tuh ya teman-teman, teman-teman saya lihat ini. Ini dia arapnya membentang lurus, jadi muatannya jadi nggak tinggi ya. Alat jadinya lurus rata. Mobil Jeporo, dua Putra Mandiri, netral. Oh, trailer lagi guys. Trailer lagi yang tarik ternyata. Sama ini SCMG, cuman dia agak ceper ya. Agak ceper, tapi nggak begitu parah ya. Masih aman. Itu ada KMP Ligundiga baru bertolak dari dermaga eksekutif. Bang, Pelenanya udah naik semua. Pelena udah naik semua. Satu lagi. Naik gak kira-kira? Belum tahu ya. Kayaknya trailer dulu kayaknya nih. Trailer dulu enggak bakalan. Oke, trailernya diluncurkan nih. Yang satu lagi diparkir ya. Kapal Ligundi udah langsung ngacir aja guys, karena dia kapal ekspres, dituntut untuk kecepatan tinggi ya. Suara mesinnya garing ya Scania guys. Jadi bisnya ditahan dulu, dipilih bagi apa, di permintaan dari orang kapalnya, minta trailer dulu yang dinaikkan baru. Oh, dimundurin dulu kayaknya. Jadi permintaan orang kapal trailer dulu guys. Sikat bang, hantam terus. Muatan-muatan kanibal kayak gini lah ya, alat-alat berat. Ini merek Cina, ini buatan Cina ya guys. Alat berat buatan Cina. Gas bang, digas. Oke, sempurna guys, naik kapal guys. Tinggal bis sama yang lain-lainnya nih, kayak ekspedisi-ekspedisi lainnya. Muatan-muatan standarnya. Dikirim truknya dulu, bisnya belum dikirim dulu guys. Kayaknya bisnya terakhir deh. Oh, bisa dikirim. Sumber logam.
Muatannya paling tinggal dikit lagi ya guys. Sisa mungkin 3 unit atau 4 unit lagi udah penuh. Udah gak sabar yang merah. Plat Serang. Soalnya udah banyak banget trailer yang masuk ya. Ada kali 6 atau 5 ya. Wah gak bisa kayaknya. Ini kayaknya terakhir nih kayaknya. Terakhir kayaknya ini terakhir. Penuh guys, penuh ya kapal Elisa ya untuk saat ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya banyak terima kasih, jangan lupa like dan share nih mobil-mobil yang udah nggak naik atau ketinggalan kapal. Karena muatannya tuh udah mentok, udah kelihatan sampai pintu ya terakhirnya. Udah nggak bisa dimuat lagi karena udah banyak banget trailer yang naik. Jadi kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya buat teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Salam sukses buat kita semua.